once you take a bite, you can taste the difference in Gardena. So good you can even eat it on its own. So good you can even eat it on its own. So hey yo kawan-kawan sekalian, mari kita unboxing roti hari ini. Alright, so roti ini dibeli di Billion lah. I suruh I punya kawan baik lah, manager dekat Billion, reserve untuk saya. Disebabkan Adrian mana boleh bangun pagi, okay? Itu roti sampai pukul 10, pukul 10 dah habis. So, I reserve siap-siap. Pertama sekali nak terima kasih kepada Grace Senja. Sekarang mari kita main unbox ini roti. So dekat depan sini dia ada tulis Billion. Ha, ini adalah dia punya, tengok HR Adrian. Ha, reserve, so reserve punya. So yang besar punya jumbo adalah RM3.55, yang kecil adalah RM2.50. So subtotal adalah RM6.05 sahaja. Atas sini dia ada seal. Seal dekat sini. Terima kasih. Maksudnya sudah belilah. So kita kena buka kan. The moment of truth. Ini adalah jumbo punya. Okey, yang satu lagi adalah kecil, klasik punya. So ini plastik, kita boleh buang lah. Dah unboxing lah. Okey, kita just buang je. Okey, Adrian nak kasih korang tahu, roti Gardenia ada clone juga. As lorang tengok sini, ini adalah tulisan klasik. Ini adalah original. Dan ada satu macam dekat sini yang berdiri dekat sini. Lepas tu dia punya tangan ini macam hai. Ini adalah original. In case kalau lorang nak tahu tentang clone, ini tengok Gardenia. Dekat sini dia K, klasik. Dan dalam dia punya roti tu semua putih-putih, terak cantik. So masa korang beli roti, beware of clone. Clone takut nanti korang makan kan, dia tak sedap. So furthermore details dekat sini atas ini, dia tulis rendah lemak dan 0% lemak trans. Roti putih kegemaran Malaysia, Gardenia dia punya logo dekat sini. Resepi Uncle Slocum yang asli. Slocum, Uncle Slocum. Tiada pengawet tiruan sintetik atau bukan semula jadi. So ini adalah dia punya tag. Tengok RM3.55. Dan sini adalah dia punya expiry date. 30 March 2020. Yang kecil punya adalah dekat sini dia tulis small. Small. Okay. RM2.50. Dan dekat sini dia tulis 30 March 2020. So untuk yang kecil punya ada berapa keping? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Ada 13 helai helai keping. So untuk yang jumbo punya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 13 helai 13 keping dan 19 keping. Dia punya beza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 6 keping, harganya berbeza antara RM2.50 dan RM3.55. Bezanya RM1. So sekarang mari Adrian ajak lorang macam mana cara nak buka roti. Okay. Nah, lorang tengok dekat atas sini ya. Ini adalah dia punya penutup. Lorang just ini macam lepas tu ambil ini plastik keluar. Sudah unlock. Lepas tu tutup balik ini macam sudah unlock. Sangat-sangat senang untuk unlock dia punya button. Dia punya ini. Pop, ambil keluar. Lepas tu dia main dalam. Ini first lapis ni dia ada kulit. At the first mari kita bau tengok dia punya kulit. Dia punya bau, dia punya rasa, dia punya taste, dia punya bau. Pasal orang sedut, ini macam mengimbau balik last time 22 tahun dulu Adrian pergi ke sekolah kebangsaan Ibrahim. Dekat kantin ada jual itu roti yang ada peanut butter jam tu, 10 sen je. Sedap. Kesian. Okay, continue back with the reviews. Okay, mari kita try dia punya roti sekarang. So, the first lapis adalah dia punya kulit lah. Kulit banyak orang tak makan, tapi Adrian makan. Okay, sebab kulitnya adalah protein. Untuk Gardenia punya roti, kolesterolnya adalah 0% miligram. Ada mengandungi asid lembu.
sorry cakap salah. Asid lemak sayuran 1.6 gram, asid lemak tepu 0.7 gram, asid lemak poli tak tepu 0.4 gram, vitamin A adalah 188 mg. So untuk kulit ni sangat penting tau, lorang kena try dia punya kulit. Banyak orang dia tidak suka makan dia punya kulit lah. So ini kulit lorang tengah tengok, dia warna coklat. Coklat ini macam bau pun sebiji macam roti, sebab ini adalah roti. So apa yang kita nak buat hari ini adalah letak roti ini dekat pan. Okey, lepas tu kita ambil Nutella. Ini Nutella Adrian tak nak buat review lah, sebab kita bukan cakap pasal coklat. Kita cakap pasal roti. So ambil sudu, kita letakkan Nutella ini macam. So kita sapukan macam. Tak cukup, Adrian punya orang suka makan coklat banyak. Itu pasal Adrian punya muka pun jadi potato. So macam ni. Kita ambil satu lagi. Ini dua-dua putih. So kita sapukan. Untuk yang sudu ini Adrian nak kasih korang tahu, ini penting. Korang kena jilatkan dulu sebab ada coklat. Tuh dia So tutupkan dia punya roti. Nah ini macam. Sekarang the important things is, mari kita try tengok. So roti ini dia banyak cara boleh buat. Lorang boleh bakar, ataupun letak butter, ataupun kaya butter, garlic spread. Lepas tu ambil pi goreng-goreng kejap, bagi panas. So dia macam garlic bread lah. So Adrian, apa yang Adrian suka adalah letak coklat lah. Sebab tiap-tiap kali Adrian nampak coklat, Adrian punya muka boleh ini macam tak boleh tahan. So Adrian masukkan coklat lah. So mari kita try, okay? Siap je lah. Tengok dia dalam. So lorang kalau nak spread coklat lah, Adrian kalau advice bagi lah, jangan letak sayur, jangan campur burger ke apa. Coklat is coklat, letak coklat. Diorang kalau kenalan dia suka ambil itu telur lah. Lepas tu dia letak ini roti ni macam, dia ambil pi goreng. Itu macam mak saleh lah, mereka panggil French toast. So untuk Malaysia toast, dia letak kaya butter lah. Kaya butter dia toast. Macam Old Town. Siap. Tengok dia punya dalam. Wuih, cikurat tu. So roti ni yang sekarang dekat Malaysia, dia memang limited. Limited edition. Tengok Adrian pun sekarang. So lorang bangun pagi-pagi tak nak tidur lewat-lewat. Sekarang mau beli roti tak lah. Nasib baik Adrian boleh reserve. So untuk lorang semua, kalau lorang nak beli roti tak dapat, bangun awal sikit, tidur awal sikit. Bangun around 10 AM, yang pergi ke Bidian ataupun Tesco supermarket. Sebab once itu roti drop saja, dia sudah habis. Adrian pun tidak tahu kenapa semua orang suka makan roti sekarang. So I think that's all that I want to tell you lah in this Gardenia review lah, okay? Adrian tak boleh tahan, Adrian nak continue makan Adrian punya roti. Sangat-sangat sedap je, sangat kencau guys. So hope you all understand the details. Tak ada nikotin di dalam. So untuk yang kecil punya adalah RM2.5, yang besar punya adalah RM3.55. Dia punya beza adalah 13 keping dan juga 19 keping. Yang actually yang Adrian start makan roti yang sebab dua orang lah semua. Tiap-tiap hari keluar sampai kena extend sampai April 14. Sekarang Adrian tiap-tiap hari kena makan roti ya. Bye-bye. Taste how fresh it is. Uncle Slocum's recipe brings quality gardenia. So good you can even eat it on its own.